Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntung sekali hari ini kita ada di apa sih namanya ini? Galeri Omah Kidul. Galeri Omah Kidul atau Galeri Rumah Sebelah Selatan. Ya. Rumah Sebelah Selatan. Jadi beliau ini punya rumah di daerah kota, sehingga ini kan rumahnya beliau sendiri pribadi. Karena ini galerinya, ini ada rumah di biasa disebut apa? Omah Kidul lah, ini jadi galeri rumah gitu. Perkenalan dulu namanya, Kang Mas. Nama saya Iing, Bapak Iing biasa disebut. Bapak Iing, beliau ini saya mulai kecil ya sudah jadi fotografer. Beliau ini selain jadi fotografer, sudah 10 tahun ini menggeluti dunia apa kalau saya menyebutnya ya? Dunia vintage. Dunia rosokan, dunia rombengan, dunia antik. Tapi kelas-kelas bawah lah. Tapi kata beliau kelas-kelas bawah. Apapun itu kan itu. Yang penting seni. Ya, yang sejarah, betul, bisa menceritakan kepada anak cucu kita nanti bahwa jangan sampai lupa akan sejarah. Jadi sebuah barang itu kita bisa buat alat cerita ya, anak cucu ya. Jadi galeri ini buat beliau sebenarnya, galeri ini awalnya buat ini ya, apa namanya, galeri food, galeri studio. Konsepnya sih sebenarnya properti antik ya, yang situ niatnya juga untuk melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang disitu merupakan cikal bakal dari barang-barang yang sekarang ini, sebagai inspirasi seni, inspirasi membuat foto, bisa dijadikan sebagai background atau properti di dunia foto. Nanti di situ juga ada nilai edukasi buat para anak-anak yang sekarang generasi kekinian itu, sehingga mereka tidak akan gampang melupakan sejarah. Satu misal alat komunikasi yang dulunya itu pakai telepon, kita besar mesti gitu, antri, pakai piring dan sebagainya. Ada di sini loh. Kita menunggu antri, jam-jam kadang antri koin. Dan sekarang orang anak sekarang bisa pakai komunikasi ini dengan mudahnya. Tinggal mencet dunia di atas jari katanya. Iya. Dia bisa apa ya? Bisa menjaga lah. Tahu awalnya bahwa televisi yang sekarang ditonton itu kan sudah flat, sudah tipis, ya, sudah konek sama internet dan konek sama apa, Android gitu kan. Padahal dulu bahkan beratnya ada yang lebih berat dari lemari ya. Untuk mencari channel yang bagus saja masih perlu antena panci dan sebagainya. Sekarang pakai kabel sudah beres, bisa melihat dunia. Awalnya dulu ketertarikannya ke barang-barang vintage gimana? Sebenarnya sih orang tua dulu suka menyimpan barang-barang lama. Saya tanya tujuannya apa? Ya untuk kenangan masa lalu. Dari situ sehingga saya sedikit demi sedikit suka tertarik. Dan mulai SMP dulu saya sudah koleksi kaset-kaset pita. Musik dulu kan pakai kaset pita ya, sehingga pas pekerjaan saya sebagai fotografer, saya membutuhkan properti dan alat-alat itu bisa kita gunakan sebagai properti untuk fotografer. Awalnya gitu ya. Iya, Pak. Dan beliau ini tinggal, kebetulan sekali tinggal di Kayu Tangan Heritage, yaitu salah satu landmark di Kota Malang, sebuah kawasan hunian yang konsen terhadap bangunan-bangunan bersejarah. Jadi ya, beliau salah satu warga di sana.
sehingga buat beliau lihat barang antik, bangunan antik itu sudah keseharian ya. Jadi keseharian itu memang dari sampai sana jadi kawasan yang dianggap kawasan ikon Purbakala disebut gitu. Jadi sehingga bangunan di sana tidak boleh dirubah, satu kawasan itu di Kampung Kayu Tangan kalau saya nyebutnya dulu. Dan ya hal-hal itu yang mungkin membawa beliau sampai saat ini mencintai barang-barang kuno. Pokok jangan pacar lawas ya. Pacar lawas jangan. Karena yang baru nanti marah. Iya. Terus yang paling disuka itu item apa sih? Saya paling suka semua yang berbau lawas pokoknya, karena di situ mengandung nilai unsur seninya dapat dari bahannya, tekstur dan jenisnya. Itu apapun saya suka yang berbau antik, lawas, jadul. Bahkan sampai sekarang pun orang luar negeri itu mengambil inspirasi dari barang-barang lawas yang ada di khususnya Indonesia ini. Gitu ya. Ya. Jadi sekecil, mau sekecil apa namanya, ini kan ya, ini kan ini, muk jadul. Ini jadul, terus nggak banyak orang ini tatakannya muknya juga jadul, hal-hal seperti ini sampai sekecil ini sampai yang gede-gede. Ini nih, ini buat keluarin jin. Ya paling tidak kita totalitas lah, masuk ke dunia antik, planet antik, sehingga planet antik ini bisa bernostalgia. Benar. Dengan begitu akan teringat masa lalu, teringat orang tua, bisa mendoakan orang tua, tidak akan mudah melupakan sejarah dan akan hati-hati dengan barang yang sekarang ini, menjaga, merawat dan lain sebagainya, karena sesuatu yang baru itu akan menjadi sebuah kenangan. Nah, bagaimana kita menciptakan sebuah kenangan itu yang menarik sehingga akan selalu bisa dikenang. Ya di sini langsung bengong tadi karena langsung ingat kakek nenek saya, ingat mbah-mbah saya dulu, gimana mereka itu sebuah panci enamel itu mereka simpen ditata rapi gitu. Kita baru tahu ya bahwa mereka sebenarnya berusaha untuk mewariskan sesuatu ya. Kak zaman dulu itu kan piring-piring semua ditata rapi. Kita pikir kalau sekarang norak ya kayaknya nenek kakek nenek kita dulu ya. Tapi begitu sekarang jadi ya, kalau mereka dulu nggak seperti itu, kita nggak bisa melestarikan budaya. Iya, budaya atau barang-barang yang ada pada saat beliau-beliau itu masih ada. Dan saya langsung iya benar ketika langsung ingat orang-orang tua kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu ketika lihat barang-barang ini, karena ya di setiap barang itu ada kenangannya. Dan alhamdulillah kalau untuk profit sendiri kita sering dipinjam, bahan-bahan itu kita sewa buat acara-acara dekorasi di wedding, acara pameran. Malah Mas Eing ini fokusnya bukan dijual ya, tapi untuk disewakan ya sebenarnya propertinya. Sebenarnya ya apapun. Kolektor istilahnya. Kolektor. Koleksi, koleksi terus didol. Jadi. Tapi yang dijual juga yang ini ya, yang masih banyak mungkin ya barang sampean ya. Tapi kalau sudah limit banget ya enggak ya. Ya mungkin seperti itu ya. Iya. Ya, kebutuhan juga sih sebenarnya. Lihat kebutuhan juga ya. Karena kalau ngoleksi terus ya pusing ya. Juga. Iya. Kalau masalah harga, sebenarnya relatif. Yang mahal itu sebenarnya prosesnya. Betul, proses pencariannya. Karena beliau ini orangnya juga termasuk betah untuk datang hunting ke tempat-tempat yang pinggiran-pinggiran, soalnya kalau tengah kota sudah sulit barang-barang seperti ini. Kita sering silaturahmi ke rumah-rumah saudara, nenek, kakek dan lain sebagainya. Mungkin kalau di situ ada barang-barang kuno ya. Barang-barang kuno kalau memang nggak boleh kita lestarikan ya kita beli. Kalau nggak boleh kita beli ya mungkin kita sekedar moto untuk
mendokumentasikan aja. Oh, dokumentasi juga ya, Mas ya? Iya, kita menerima dokumentasi wedding, pre-wedding, apalagi di sini hanya spot seperti ini bisa dimanfaatkan untuk sewa spot foto, untuk pre-wedding, untuk couple, untuk acara-acara. Jadi sekaligus kalau ada teman-teman yang mau pre-wed, yang bingung konsepnya apa, lokasinya apa, di sini sudah tersedia sama fotografernya sekalian. Karena beliau ini juga seorang fotografer senior. Ini. Boleh juga bawa fotografer sendiri di sini. Boleh. Oh boleh, nggak tertutup, harus fotografernya di sini. Bebas, bebas, bebas aja. Yang jelas main di sini, silaturahmi, ngopi, sudah baik. Nah terus ini Mas Eng, biasanya kan kalau hunting itu diniati apa memang sambil lalu sambil jalan? Terus pernah dapat barang apa yang paling berkesan? Terus tempatnya di mana? Kalau semuanya berkesan ya. Kalau hunting itu kadang kita niati khususnya yang luar kota. Tapi kalau untuk Malang itu sudah menjadi rutinitas. Oh, hampir tiap hari ya? Ya, itu rutinitas mungkin bisa ke Loakang, bisa ke Wergan, Jomboran, Sarangan. Kalau di Roma itu mungkin sore. Jadi kita sudah rutinitas dan disitu banyak dan ada beberapa. Kaliurang di mana ya? Komunitas ada di sini. Kaliurang, Sarangan di mana? Ada di Sarangan. Sarangan 12? Ya, masuk pokoknya sih. Oke. Terlapangan. Jadi intinya kita selalu update ya. Yang apa yang berkesan itu kalau sesuatu barang yang dulu waktu kecil kita pernah miliki. Iya. Aku sampai sekarang pengen telepon Simon yang berdiri itu. Yang hitam itu. Ya. Itu mahal sekarang. Dan susah. Itu aku sempat SMA itu sempat aku koleksi di kamarku, begitu aku kuliah nggak tahu kemana. Aku sampai apa bisa ngoleksi itu sampai SMA aja, habis itu pas kuliah nggak tahu barangnya kemana. Dan makanya pengen punya lagi barang itu. Satu lagi contoh pak, ini sebenarnya kacamata zaman dulu ya. Iya. Nah, kan ini kacanya saya dari kristal. Kacanya dari kristal juga. Pakai itu udah nyaman. Nah, ya, dan pas juga matanya sudah mulai plus ya. Ini ada plusnya juga. Ada plusnya. Jadi asal aja nemu ketepaan, akhirnya berkesan pakai. Kok kalau pas mata bisa buat baca ya, gitu ya? Kalau harga murah pak ini sebenarnya, dapatnya 100.000. Kalau jualnya relatif. Yang cocok suka bayar 100.000 loh. Bikin sendiri nggak bisa, cari yang seperti ini sekarang susah. Kelas-kelas Ray-Ban hadir, Redder, Rosin, Stock itu ada. Dan untuk produk-produk sekarang itu bahkan meniru yang tipik-tipik yang lama ya. Di apa istilahnya di copy paste lagi. Tapi untuk kekuatan kualitas jauh kuatnya mana? Keren. Jadi ternyata banyak hal yang kalau kita mau geluti itu semakin detail, semakin kita itu kayak haus ya. Banyak hal yang kita harus masih belajar ya. Dan jangan remehkan sesuatu yang betul, jangan walaupun remehkan. Itu ada di tempat sampah, kalau itu bisa kita perbaiki, kita rawat sedikit-sedikit perlahan pasti akan menjadi yang jelas. Yang dulunya nggak bernilai sekarang jauh bernilai, dan apalagi dengan konsep jadul kita akan punah di maka zaman waktu akan punah. Asik ya. Terus pengen nanya barang apa yang sampai hari ini pengen dipunyai tapi belum dapat? Sebenarnya kalau kita keinginan ya, apalagi kalau untuk barang antik itu nggak akan pernah berhenti untuk keinginan.
dingin selalu ini karena bahasanya Jawanya numani pak. Numani. Terus gitu. Ini bahasa keren ini numani. Tapi, iya. Tapi jadi nemu satu, pengen satunya lagi. Satu lagi, nggak akan pernah selesai. Oke, oke, oke. Tapi saya akan berpikir ke depan bahwa rencana ke depan saya akan berkonsep. Jadi konsepnya gini, untuk era. Oh, era dijadiin satu-satu gitu ya? Iya, kita sendiri kan. Untuk era sekian. 60-an, 70-an, 80. Sekarang lebih anak-anak kita masih mengikuti era-era 90. Era 90 disendirikan semuanya ya? Ya itu 19, jadi itu sering kita bikin acara 19 day. Oh, kita bikin acara yang suasananya itu tahun 90-an. Jadi mulai pakai yang baju, terus sepatu, itu bahkan musik-musik tahun 90-an dimulai lagi semua. Sehingga asik. Keren ya? Berarti sampai stylenya pun nanti dibuat ya? Iya, bahkan undangan pun harus datang wajib pakai era 90. Pakai dress code-nya era 90. Konsep sudah tertata, tinggal cari yang fasilitasi. Sama ngepasin pandemi berakhir. Iya, tinggal vendornya, sponsornya, lokasinya. Jadi mau booking komunitas 90-an ya? Ya, keren. Yang dulu pakai celana peggy, baju kotak-kotak, sepatu cengkel, kita angkat kembali. Tapi kalau dipakai beneran malu. Sebenarnya enggak sih kalau kita biasakan. Kalau cuek aja malah orang tertarik ya. Keren. Malah keren sebenarnya. Kenapa kita berkiblat pada barang baru ya? Cina, pada luar negeri yang branded. Padahal kita sendiri banyak yang harus kita angkat. Kenyataannya dari luar negeri aja inspirasinya banyak ambil dari sini. Inspirasinya malah ambil dari kita ya? Pakaian-pakaian ambil dari sini, karena di sana itu kreatif, dikembangkan lagi sehingga kayak baru, model baru. Padahal udah pernah ada di sini. Iya sih. Sekarang kayak flanel-flanel kotak-kotak itu dipakai lagi. Bahkan kalau produk-produk Cina sekalipun, radio-radio antik aja udah pilih. Sudah vintage dikeluarin lagi. Gitu. Cuman pakai USB. Kan gitu. Saking kurangnya atau mungkin tanda kutip bodohnya kita sebagai pewaris ini yang nggak mau mengembangkan, nggak mau merawat, sehingga orang luar sendiri yang meramu terus dijual lagi ke sini. Iya. Termasuk ini Mas Eng. Kendaraan-kendaraan era 60-an itu bahkan di Bali era-era awal 2000 itu teman-teman skuter, teman-teman Vespa itu merasa bangga karena laku mahal dibawa ke Bali. Ternyata dari Bali itu kemudian menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya sekarang tinggal dikit. Ya, di sini tinggalnya yang biasa-biasa aja. Biasalah. Kalau yang istimewa-istimewa malah dibawa keluar dan itu mestinya harus kita lestarikan itu. Harusnya ya, kayak gitu. Ya siapa tahu ya yang berpikir bahwa sesuatu menjadi mahal. Tapi kenyataannya ini adalah sebagai sebuah pelajaran. Iya pelajaran benar. Apapun yang kita miliki, apapun. Jangan mudah dijual. Mudah kita itu meremehkan. Betul. Keren. Karena sesuatu itu pasti akan menjadi yang dulu apa ya bahasa Inggrisnya yang dulu nggak tren something bisa menjadi somewhere apa sesuatu lah yang nothing menjadi something. Nah itulah istilahnya bahasa Inggrisnya. Keren dan kita banyak pelajaran hari ini bahwa ternyata hanya sebuah hobi. Dan saya pikir itu hanya sebuah hobi, terus ngumpul-ngumpulkan barang antik di awalnya malah sebenarnya di balik itu ada sesuatu yang sangat positif dan kita harus ambil inspirasinya, terutama untuk para milenial ini. Ya, itu yang lebih penting, generasi yang akan datang itu. Kalau bukan mereka yang hargain, selesai nih. Selesai, siapa lagi? Betul.
kenyataannya anak-anak sekarang paling rusak buang beli lagi rusak buang modal. Itu akan jadi sesuatu yang mahal di kemudian hari. Ya. Itu keren banget. Jadi masih ingin inspirasi kita untuk tidak pernah meremehkan barang kecil, tidak pernah meremehkan barang bekas, bahkan barang yang nggak bisa dipakai pun jangan diremehkan, atau yang sudah out of date atau yang dianggap sudah kuno terus diabaikan. Ternyata itu Pak, satu cek lagi bisa dianggap Pak. Ditunjukin ke toples kerupuk itu. Iya, kaleng kerupuk. Nah, itu udah karaten. Kalau orang paling dibuang gitu Pak. Dibuang, dipojokin, jadi limbah air, nyamuk yang berdatangan. Kalau kita tatas kemiakan rupa atau bisa buat plafon atau buat anu, itu akan menambah inspirasi mulai seni sendiri, dari warna tone-nya dapet, terus penataan, bisa buat background foto, itu akan lebih menarik. Keren. Ya, dicat ulang akan hilang auranya. Iya betul, aura kunonya hilang. Aura terus kuno termasuk kuno. Yang di atas itu ada krat plastik itu ya. Juga udah mulai disimpan sekarang. Ya itu buatan Coca-Cola sebenarnya, buatannya Coca-Cola. Tapi itu sudah mulai disimpan, sudah mulai di koleksi juga sekarang. Ya alhamdulillah dengan ini banyaklah istilahnya. Yang penting prinsip saya tetap ikhtiar, apapun itu pasti akan berbuah hasilnya. Terbukti dari kafe-kafe sekarang itu banyak yang memakai konsep vintage jadul. Nah dari situ saya bisa mengisi jual properti orang bisa pesan di sini sekaligus menata desain dan konsepnya. Bahkan Mas Eng siap bantu menata siap interiornya. Jadi ini semua jadi wall decor atau jadi interior decoration dan Mas Eng itu siap bantu. Bahkan detailnya itu sampai lantainya pun itu disimpan loh, lantai zaman dulu itu. Ya, itu prosesnya yang sangat. Iya, karena memang nyopotnya apa ya harus hati-hati ya. Ya, di samping itu kita capeknya di rumah-rumah yang lama yang dibongkar jadi baru, nah itu kita amankan untuk itu tekelnya. Rumah hal ini daripada tekel-tekel yang baru. Betul. Dan siapa nyangka kalau lantai ini ternyata mahal ya? Ya, yang dulu mesti ditutup, dibuang, ya sekarang malah dicari orang. Bahkan di Jogja aja produk produksi itu masih 1 meter 450. Ya, 450. Belum ongkos kirim. Betul. Kualitas jauh lebih kuat yang lama. Iya, traso ya, tekel traso ya kalau nyebutnya. Dan saya terus terang terima kasih dibantu untuk publikasi ini karena di samping mempublikasikan juga untuk membantu melestarikan sehingga ya itu tadi milenial itu biar enggak meremehkan sesuatu yang nilainya itu dan pernah meremehkan sesuatu yang sekarang itu sampah ya, yang sekarang sampah mungkin beberapa tahun lagi akan jadi emas insyaallah seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengaplikasi dan memprosesnya untuk kemampuan untuk itu sih. Mungkin terima kasih Mas Eng atas waktunya. Mungkin kita nanti main-main lagi ke sini. Siap, monggo. Ajak teman, saudara, kerabat, monggo sini. Siap, ngopi-ngopi di sini. Harus, intinya kita sambung sedulur sama Mas Eng. Saya kalau bisa sak suaraku. Seduluran salawase, kalau bisa sak suaraku. Harus itu. Ya, jadi berteman dunia akhirat. Amin. Ya, sambil ngopi buatan dari Mas Dipot sendiri nih. Iya, siap. Ketemu lagi ya teman-teman di inspirasi selanjutnya. Assalamualaikum. Adem banget di sini tuh.